kasih yang berhormat. Puan Yang Dipertua, berdasarkan kepada Delegated Act di bawah EU Renewable Energy Directive 2 atau EU RED 2, minyak sawit telah dikategorikan sebagai mempunyai kadar Indirect Land Use Change ataupun ILUC yang sangat tinggi. Pengimportan minyak sawit sebagai sumber bio bahan api oleh EU akan dilarang sepenuhnya atau phase out menjelang pada tahun 2030 sekiranya masih dikategorikan sebagai mempunyai kadar ILUC yang tinggi. Walau bagaimanapun, larangan ini dilihat mempunyai kekurangan dari segi ketelusan, keboleh percayaan saintifik dan terdapat banyak andaian yang dibuat memberikan gambaran yang tidak tepat terhadap amalan kemampanan yang dipraktikkan dalam industri bio bahan api negara. Selain itu, ia juga dilihat berat sebelah dan akan mewujudkan sekatan yang tidak sewajarnya serta bertentangan dengan amalan perdagangan bebas kerana melanggar prinsip-prinsip WTO iaitu Technical Barriers to Trade atau short form TBT dan General Agreement on Tariff and Trade 1994 atau GATT. Dalam hal ini, Indonesia dan Malaysia telah memfailkan aduan ke WTO ke atas tindakan EU ini. Yang pertama, Indonesia memfailkan aduan pada 9 Disember 2019. Manakala Malaysia memfailkan aduan pada 15 Januari 2021, kira-kira 13 bulan selepas Indonesia fail. Puan Yang Pertua, pada pendapat saya, Malaysia tidak sepatutnya mengambil tindakan sedemikian. Hal ini kerana Delegated Act di bawah RED, RED 2 menyasarkan bio bahan api yang berasaskan minyak sawit dan tidak menyentuh isu-isu kemampanan keberkaitan minyak sawit secara umum atau direct. Indonesia adalah antara pengeluar bio bahan api utama dunia ataupun PME, Palm Master Ester, merupakan input adunan bio bahan api utama di Indonesia. Pada tahun 2023, dianggarkan 25.2% ataupun 12.2 juta metrik tan daripada pengeluaran CPO Indonesia diproses untuk menghasilkan PME. Pada tempoh yang sama, Malaysia hanya 1.4 juta. Daripada itu, biodiesel ini hanya 134 ribu metrik tan. Sebab itu, apabila keputusan dikeluar, Indonesia telah mengambil pendirian bahawa apabila dia melihat Malaysia juga fail isu ini dalam WTO, maka dia buat keputusan untuk tarik. Dia suspend dia punya case. Jadi tinggal Malaysia. Ringkaskan jawapan. Jadi sebab itu hari ini, keputusan yang telah dibuat oleh WTO, tidak ada siapa-siapa menang. Dia ada 20 isu yang bersangkut paut dengan ini. 10 dimenang oleh EU dan 10 dimenang oleh Malaysia. Tetapi banyak masyarakat di luar sana kurang faham soal isu ini. Jadi dia nampak seolah-olah kelapa sawit Malaysia lebih teruk daripada Indonesia. Sebenarnya Indonesia menarik dan dia mencari 12 bulan daripada hari ini untuk dapat keputusan. Tapi dia bagi kita dulu buat keputusan. Sebab itu saya rasa waktu kita file dulu, ialah kita patutnya membenarkan Indonesia menjalankan dia punya komplain itu dan kita bagi sokongan saja. Sebab dia adalah pemain yang besar dalam biodiesel ini. Itu sahaja. Seputih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kita tahu walaupun minyak sawit yang kita ekspor dalam pasaran EU sebenarnya tidak begitu banyak. Tetapi masalahnya ialah yang propaganda yang negatif terhadap minyak sawit yang dikeluarkan daripada masyarakat EU akan mempengaruhi seluruh dunia. Jadi pandangan saya ialah, adakah yang kementerian akan mengawalkan deadline bagi industri minyak kita ini keluarkan minyak sawit yang mematuhi yang piawaian masyarakat Eropah, iaitu 3 MCPDE pada 2.5 ppm
pada 3 MCPD 2.5 ppm dan juga pada bagi GE 1.0 ppm. Dan satu lagi ialah, adakah kementerian akan teruskan kajian perubatan terhadap vitamin E tocotrienol yang dikeluarkan daripada minyak sawit kita dan dengan kerjasama dengan college dan universiti perubatan antarabangsa untuk mengesahkan sama ada ia akan mengubati penyakit otak seperti dementia dan juga Parkinson supaya kita boleh menunjukkan kepada dunia kita ni minyak sawit adalah minyak yang sihat yang membawa kesihatan kepada semua. Ini adalah saya rasa adalah salah satu cara bagi kita untuk mengharumkan nama baik minyak sawit kita. Terima kasih Wabi. Saya hari-hari makan minyak kelapa sawit. You cadang tu. You cadang tu saya hari-hari makan. Now you ask all this detail, huh? Okey. Saya nak jawab. EU sekarang ini dia mengalih dia punya specification untuk menetapkan syarat-syarat untuk kita mengeksport kita punya produk, kita kena comply a new regulation yang dia sedang berbincang dengan kita, iaitu under EU Deforestation Regulation ataupun dipanggil short form EUDR. Apa ada dalam EUDR ini? Dalam EUDR ini ada 4 perkara yang dia pentingkan. Yang pertama, dia mesti ada no deforestation. No deforestation, tidak boleh menyahkan hutan. Mana-mana tanah yang kita tanam kelapa sawit selepas 2020, kalau kita tanam dalam kawasan yang kita menyahkan hutan, maka kita tak boleh jual kelapa sawit atas tanah tersebut. Dia mahu jual kelapa sawit kepada EU ni, pertama dia mesti 2020 sebelum 2020. Itu satu. Nombor dua, dia mesti ada sistem traceability. Dia nak trace kita punya mak kelapa sawit ni, ladang mana, kilang mana, refinery mana. Nombor tiga, dia mesti ada setiap ladang tu, dia kena ada legitimate title. Kalau orang tanam kelapa sawit, tak ada title, then produk itu tidak boleh masuk mana-mana kilang atau refinery dan dijual kepada you. Dan akhir sekali, labor. Dia baru-baru ni, dia include satu lagi isu, labor. So, jadi empat-empat ini adalah proses kita sedang engage dengan UDR, termasuklah kita memperkenalkan MSPO. Jadi kalau dia terima kita punya MSPO ni, and all the product can go. Tocotrienol tu, research ni well known, a lot of research have been come out that tocotrienol is good. So kalau tak tahu mana lagi scientist yang kita nak bagi, you kalau boleh cadang, kita akan panggil dia untuk buat. Tangga Patu. Baik, terima kasih Tuan Yang Dipertua. Baik, sebenarnya kita di Malaysia kita dah ada standard MSPO dan banyak akan kita panggil major player dalam industri sawit ini, mereka adalah member of RSPO. Dan sebenarnya the garis panduan tentang no deforestation dan sebagainya itu dah clear. Jadi sejauh mana sebenarnya RSPO dan MSPO ni boleh membantu kita untuk mengatasi masalah boykot daripada Europe. Terima kasih. Terima kasih, Bobby. Kalau kita tengok today, banyak site kita punya export ini yang dibuat dia oleh pemain-pemain industri kita hari ini, dia ekspor di Europe because dia ada dua certification. Dia ada MSPO dan dia ada RSPO. Jadi RSPO ni internationally recognized. Kita punya MSPO ni ada separuh negara recognize, separuh tak recognize. So jadi one of the strategy yang kita buat ialah every region macam EUDR ni, maka kita kena engage dengan diorang, explain dengan diorang about kita punya MSPO. Standard kita ni lebih bagus daripada RSPO because kita cover wide spectrum of all kita punya plantation, termasuk small holder sekali. Bukan saja big estate tapi small holder sekali kita cover. Jadi apa yang saya nak tekankan ialah engagement kena buat. Kita tak boleh nanti toward the end baru kita nak engage. Data from the start baru dia nak introduce a new apa regulation ni, UDR ni. This is a time that we need to engage. Jadi saya percaya kalau kita engage ni nanti, semua kita punya produk-produk sawit ini apabila dia terima MSPO ni, dia menjadi sebahagian daripada prasyarat untuk siapa-siapa nak ekspor. Sekarang ini yang boleh ekspor adalah mereka yang ada RSPO. Terutama ladang-ladang besar-besar.